Oke Mas Bro, berjumpa lagi di channel Zain Fadilah. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau ngajak cuap-cuap mengenai pertanyaan kawan-kawan. Ada dua orang ya, untuk namanya saya lupa, nggak nyatet ya. Dua pertanyaan tersebut, gimana sih Min cara ngakali, cara ngatur agar cat candy tone NC, tipe NC itu hasilnya awet? Nah, saya jujur aja ya, nggak mau bikin tutorial yang menyesatkan. Saya ceritakan apa yang sudah saya alami ya dari pengalaman saya sendiri. Adapun kawan-kawan yang punya cerita pengalaman mengenai candy tone cat NC ya, silahkan berbagi info di kolom komentar video ini, kami tunggu ya. Nah, ini pengalaman saya. Kalau yang namanya cat NC itu nggak layak bos kalau untuk jangka panjang ya. Loh, kok nggak layak tapi diproduksi oleh pabrik? Kenapa Min? Nah, namanya pangsa pasar ya, dunia cat otomotif itu kan karakternya beda-beda toh Mas. Ada tipe yang suka jangka panjang, ada tipe yang jangka pendek, maksudnya dia gampang kalean gitu loh Mas. Biasanya ya kategorinya berdasarkan usia. Usianya kalau sudah tua biasanya pengen yang awet banget, jangka panjang ya, kalau bisa nggak rusak gitu ya. Namun kalau anak muda beda lagi, apalagi masih SMK atau SMP, itu seperti cat velg chrome itu dicat kuning emas, candy tone biru, terus candy tone merah yang ngejring, itu kan usianya bulanan ya. Jadi enggak sampai nunggu awet enggaknya sudah ganti warna lagi, balikin hitam lagi, setelah hitam dikerok lagi kan, seperti itu. Jadi makanya pabrik itu punya pangsa dan pangsa ada tujuan masing-masing. Tapi kalau konsumen Anda itu memang pinnya itu jangka panjang ya Pak, jangan pakai cat NC. Namun jawaban Mimin juga enggak seperti itu ya, akan kami kasih tips agar setidaknya biasanya Anda itu ngecat cat NC kuat bertahan 3 bulan. Ini nanti silahkan praktekkan saran dari Mimin, insya Allah ya awet 6-1 tahun untuk cat tipe NC nya ya. Satu ya, pertama usahakan ya dikelupas habis ya, media dikelupas habis cat lamanya, baru ada cat NC kalau mau awet ya, kalau asal tinggi. Nah, saya menganalisa cat NC candy tone ini gampang pudar pada kebanyakan cat yang sudah direpaint terlalu sering. Jadi ketebalan cat di bawahnya ya, sekaligus terkena terik matahari, itu jadi media peresapan dan pemuaian. Bula istilah ditarik ya, pudar bahasa keren nih. Nah, begini ya. Terus selain dikelupas ya, epoksi lah ya. Epoksi pakai primer, terus tunggu kering. Minimal 1 hari baru dicat dan di clear. Antara cat dan clear jeda minimal 30 menit. Kalau bisa 1 hari, lebih lama lebih bagus. Kan saran ya. Nah, untuk tips ketiga yaitu si pengendara, si pemilik ya, harus menghindari terik matahari yang berlebihan karena akan menyebabkan pudar, cepat pudar ya cat candy tone NC Anda. Namun kalau untuk cat yang kita pakai selama ini ya, untuk cat jenis candy tone jangka panjang itu pakai pilak. Pilak itu produknya Nippon Paint, untuk harga sudah beda dengan cat candy tone NC yang notabene 28, bahkan ada yang 23.000 ya per 250 cc. Jadi kalau cat pilak itu 50.000 estimasi harga di sini ya, itu 200 cc, harganya sudah hampir selisih separuh. Nah, bedanya begini loh, cat candy tone NC sama PU itu gampang banget membedakannya. Kalau disemprotkan tipis gitu ya, dia langsung mengkilap bening gitu NC itu. Tapi kalau seperti cat pilak ya, itu jenisnya adalah PU, karena apa, disemprotkan dia ngedof ya, nggak mau mengkilap. Itulah ciri cat yang nggak mau pudar, cat candy tone ya. Pilihlah produknya pilak untuk merek lain, kurang tahu ya Mimin, karena apa ya, di sini itu di desa stok bahan itu adanya cuma itu aja, cuma belajar niteni kahanan ya, biasanya untuk kuwi orang bulat ya kuwi terus ngono. Nah, oke, bisa dimengerti. Jadi ada 3 macam. Satu, dikelupas habis media yang mau direpaint, diepoksi dulu, didiamkan 1 hari, antar lapisan kasih jeda. Terus yang ketiga, perawatan ya, jauhkan dari terik matahari. Hanya itu saja. Insya Allah cat NC candy tone Anda itu bertahan 9 bulan atau bahkan 1 tahun. Namun kalau untuk produk pilak itu sudah kami buktikan sejak 2010 ya sampai sekarang
Seperti contohnya motor paman aku, kakak ipar aku, ya, merah brilian, red brilian, red brilian pilak, ya, C70 pilak itu nggak mudah sampai sekarang, ya. Terbukti ya pilak itu puluhan tahun, bukan hanya tahunan. Nippon Paint. Namun untuk saat ini cari catnya sulit, apalagi untuk hijaunya Yamaha Dulux R2 Super ya, biru kehijauan tuh, catnya sudah nggak ada. Yang banyak tipenya itu SC70, Brilliant Red, produk yang warna merah ya, sama kuning ya, kuning Kenditon. Oke, sedemikian saja, semoga ada manfaat. Sampai jumpa di Q&A berikutnya. Salam sukses buat pemirsa.